Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana untuk mengurangi jumlah pegawai negeri sipil atau PNS DKI. Ahok menilai jika kinerja lurah DKI baik, maka akan mengurangi tugas serta fungsi camat. Ahok mengklaim dengan pengurangan setengah dari jumlah PNS yang ada saat ini, Pemprov DKI akan menghemat anggaran sekitar 10 triliun rupiah. Saya hanya mengatakan, kalau semua lurah bisa fungsi dengan baik, sebetulnya kan camat kan jadi nanggung posisinya gitu loh. Kenapa nggak perlu di asisten? Jadi itu dalam rangka semangat mau ngurangin jabatan struktural dan PNS. Bisa hemat biaya berapa, Pak? Kalau setengah PNS DKI dikurangin ya hemat 10.